common transmission kepada rakyat mereka dijangkiti coronavirus itu. Dan kita juga saksikan perkembangan dari Thailand di mana doktor di sana, ada dua doktor yang mendakwa mereka telah jumpa penawarnya ataupun mereka menggunakan ubat sesama dan HIV/AIDS yang kata mereka mampu merawat ataupun sembuhkan pesakit coronavirus itu. Ini kenyataan Dr. Kriang Sak Akipon 1H dan Profesor Dr. Supsai Kong Sandao yang mereka kata menggunakan ubat sesama dan juga ubat untuk merawat AIDS ini mampu menggunakan ubat kedua itu untuk menyembuhkan wanita berusia 71 tahun. Dan ada banyak berita dan semestinya kita juga nak tahu perkembangan mengenai rakyat kita sendiri di sana. Apa nasib mereka? Okay. Baik, cakap mengenai warga Malaysia berada di luar negara ini. Ini tadi laporan berkenaan dengan apa yang Naila sebutkan tadi berkenaan dengan doktor di Thailand yang mendakwa telah menemui penawar kepada virus coronavirus ini.